Ya, ini merupakan exit tol di Ion Mall. Cikal bakal pintu keluar dari arah tol Balaraja. Ini exit tol di dekat Ion Mall. Akan proses ya. Lingkarannya pun sudah hampir jadi. Kita akan lihat progresnya lebih lanjut. Ya, lingkaran Semanggi di dekat Ion Mall on progress, sudah setengah lingkaran jadi ya. Ya, ini pintu exit tol Balaraja pada posisi yang lain. Sudah on progress ya, lingkarannya sudah mulai terbentuk. Ya, ini exit tol samping Ion Mall. Progres ya. Lingkaran simpang BSD sudah mulai nampak terbentuk. Ya, mulai terbentuk ya.
Rel bakal tol Serpong Balaraja on proses di sebelah Ion Mall. Pengerjaan terus dilakukan di seputar Ion Mall. Ya, masih terus bergerak, on proses. Sudah sejauh ini pembangunan. Sekali ini progres jalan tol Serpong Balaraja kondisi terkini di arah Belofat bundaran Semangginya BSD atau pit tol exit Ion Mall. Ini gambarannya. Nampak di kiri kanannya gedung-gedung menjulang tinggi menunjukkan bahwa BSD menjadi SCBD, menjadi kota baru di luar Jakarta. Gedung-gedungnya menjulang tinggi. Di sekeliling Ion Mall ini. Ya. Diperkirakan tol ini selesai di akhir Desember 2021. Wah, cukup unik. Masih menemukan kerbau yang gagah dan cantik. Wah, sepasang kerbau. Si ibu yang cantik. Dengan bapak yang gagah. Luar biasa. Masih ada seputar BSD.
merupakan jalan tol Serpong Balaraja. Wah, masih ada kegiatan anak. Oke, kita lihat apakah itu. Nangkep apa ini? Ikan apa? Hah? Ikan apa? Ikan apa yang minta? Ikan cere. Buat apa? Mana ikannya? Lihat. Lihat. Tuh ada sulian. Ikan cere. Wah. Dapat ya. Nah, masih ada di lokasi BSD ya. Wah, mantap. Oke, kita lanjut. Persimpangan The Bridge ke arah Ion Mall. Ini persimpangan The Bridge, Unilever, Ion Mall. Tampakan gedung Unilever, sinar pas lain. Ya, ini jalan menuju Grand Office, Unilever, Sinarmas Land. Ya, penampakan. Ikal bakal tol Serba Raja.
arah Serpong. Jembatan ini adalah penghubung antara Cilenggang dengan BSD. Untuk sementara ini on proses ya, karena sedang dibuat penghubung antara Sungai Cisadane, sehingga prosesnya diharapkan kelar tahun ini. Kurang lebih penampakan seperti ini. Proses di The Green. Ya, ini perbatasan antara Cilenggang dengan The Green BSD. Penyambung dalam on proses ditargetkan akhir tahun ini selesai, sehingga tersambung dan bisa proses peresmian jalan tol ini. Kurang lebih inilah penghubung antara The Green BSD dengan Cilenggang. Tiang panjang sudah siap ya, tinggal dipasang penghubungnya saja. Oke, ya, on process, on progress. Semoga tahun ini selesai penghubung ini. Antara Cilenggang dengan The Green BSD. Ya teman-teman, kita sampai di sini. Inilah ujung penghubung antara BSD dengan Cilenggang. Di mana proses penghubung di Sungai Cisadane antara BSD dan Cilenggang masih on process. Belum bisa diproses kemarin karena banyaknya hujan menyebabkan banjir sehingga tidak dapat dibangun. Sekarang sudah on process. Informasinya di bulan Agustus akan segera dihubungkan jembatan antara Cilenggang dengan BSD. Jadi sekian kondisi dari jalan tol BSD Balaraja ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan mengenai progres dari tol Serbaraja ini. Oke, semoga membantu. See you.